Hai teman-teman semua, assalamualaikum. Nama aku Arafin Jaujaya. Kali ini kita bakal lanjut lagi main game PUBG ya kan, PUBG, PUBG ya kan, apaan sih? Nah, teman-teman bisa lihat di sini gua masuk dan dapat hadiah login harian gitu ya. Tapi kalian lihat hadiahnya ya kan, trial teman-teman 7 hari ya kan. Aduh, 15 hari itu panci. Nggak demen gue trial begini kan, sama kayak speed drifter ya kan. Aduh, duh, CODM juara dah hadiah hariannya ya kan, bagus terus permanen CODM lu. Ada yang dapat skin orang juga CODM, mantep CODM juara dah. Apa nih? Oke, ini hadiah harian lagi gitu ya. Oke, kok lama gitu kan nih kalau muter-muter memuat gini. Emang jaringan lagi jelek ya teman-teman ya, sorry ya. Dimana video ini dibuat lagi jelek jaringan. Di game apapun itu, bukan PUBG doang. Emang lagi jelek, jadi sorry ya. Jaringan ya kan. Duh. Nah di part kali ini teman-teman, oh ya sebelum gue mulai, di part 1 itu kan gue bilang, dih apaan? Tuh kan nge-lag kan? Orang udah gue klaim dari tadi ya kan, baru muncul hadiahnya. Di part 1 gue bilang, kok ini grafiknya begini ya? Kok jelek ya? Ternyata ngubahnya tuh harus di lobby kayak gini teman-teman. Tuh kan grafiknya bagus kan? Tuh sekarang grafiknya bagus ya kan? Beda sama yang di part 1. Karena ngerubah grafik itu harus di lobby kayak gini. Jadi dia ngerestart ulang lah gitu. Kalau di part 1 kan itu gue pas turun pesawat baru gue ubah tuh. Gue grafiknya ke XD ya kan? Nah itu nggak bisa teman-teman. Makanya di video part 1 itu grafiknya agak kurang, menurut gue jelek gitu teman-teman. Nah itu karena grafiknya kalau mau diubah ya pas di lobby gini teman-teman gitu ya. Nah ini gue pakai grafik di XD high definition di yang ketiga. Pengaturan kita lihat deh, pengaturan grafis. Nah di yang di part 1 itu ternyata masih seimbang teman-teman. Yang kedua tuh kalian lihat seimbang. Nah kalau yang halus lebih parah lagi tentunya. Nah ini sekarang gue pakai di grafik HD. Abis itu corak, yang corak ininya gue pakai realistis. Jadinya mantep, bagus teman-teman. Tapi kita nggak bakal lihat di part kali ini, karena di part 2 ini gue bakal ngelihat isi shopnya aja. Kita cuci mata di shopnya. Untuk teman-teman yang nggak main PUBG juga tentunya pasti pada pengen tahu ya kan, isi shopnya kayak gimana sih, skinnya kayak gimana aja. Nah kita bakal lihat di part 2 gitu. Jadi untuk ngelihat grafik HD dan corak realistis di part 3 nanti ya, bagusnya kayak gimana sih gitu teman-teman. Nah menurut gue sih bagus, oke lah di grafik HD. Jadi gue ulang lagi yang di part 1, sorry kalau gue bilang kok ini grafiknya jelek sih, yaitu karena gue ngerubahnya pas turun pesawat ya kan, udah masuk ke in game jadi nggak berubah gitu teman-teman ya. Ini sebelum kita ke shop gue klaim dulu kayaknya. Nah ini untuk beli pakaian juga kayak BP gitu teman-teman. Vetaris apa nih tuh, gue dapat bajunya juga tuh, kalian lihat trial pak tuh, lihat deh sisa waktu 3 hari, sisa waktu 6 hari, ya Allah trial teman-teman, nggak demen banget gue dah yang banyak trial lagi nih. Ya udahlah ya, parasut juga barusan tuh 7 hari. Males buat gue makanya, ngapain. Aduh, event apa nih, event berjuang bersama. Oke, login ke game dapat ya. Ini juga yang G ini, icon G ini bisa dibeliin pakaian teman-teman. Jadi ada UC, ada BP, ada yang G tadi, terus satu lagi apa tuh, nanti kita lihat di shop deh. Ini apa nih, ketuk untuk masuk. Oke. Ini kita klaim dulu ya teman-teman ya. Oh ini ada diskon. Wow. Tapi kok diskonnya 35%? Dikit ya. Gedean Free Fire. Dan by the way, ini PUBG sering ada diskonan nggak teman-teman? Kalau di Free Fire itu sering, cukup sering, dan diskonnya itu rata-rata 50% ke atas, ada yang 70%, bahkan ada yang 90%. Kalau yang jarang top up pasti diskonnya biasanya pada gede gitu. Nah di PUBG ini sering nggak ada event diskon kayak gitu? Coba komen di bawah ya yang udah lama main PUBG. Apa nih, kumpulkan. Udah dikumpulin dah. Oh iya, kita lihat Royal Pass-nya dulu deh. Royal Pass di mana sih? Nah di sini teman-teman.
Royal Pass-nya kayak gini. Kalian bisa lihat, ini banyak banget item-item yang untuk upgrade, untuk beli-beli gitu loh. Ini kalau gue bilang sama kayak Speed Drifter dan juga sama kayak Mobile Legend. Jadi lebih banyak item-item kayak gininya nih teman-teman. Jadi beda sama CODM dan juga Free Fire. Kalau CODM sama Free Fire itu lebih banyak item-item yang permanen gitu loh, item atau skin-skin yang permanen gitu. Jadi item-item kayak gininya nih lebih sedikit lah kalau Free Fire sama CODM. Tapi kalau mau dibandingin ya, Speed Drifter, PUBG, Mobile Legend, Free Fire, CODM lebih juara CODM kalau buat gue ya. Dari segi pas-pasnya ini ya teman-teman ya, CODM mantep sih, parah. Keren banget teman-teman hadiah-hadiahnya gitu loh. Tuh kalian bisa lihat ya, banyak banget ikon-ikon fragment-fragment kayak gini gitu loh. Skin-skinnya tuh lebih sedikit teman-teman gitu ya. Tuh kalian bisa lihat, terus nanti sampai 150 deh kalau enggak salah. Tuh. Jadi kalau kalian enggak beli Elite Pass di sini ya, udah cuma sampai 60 doang nih teman-teman. Abis. Udah kalian enggak bisa klaim-klaim apa-apa lagi kecuali kalian beli Elite Pass-nya. Baru bisa dapetin yang bawah nih hadiah-hadiahnya ya, teman-teman. Tuh, gila sampai berapa nih? Sampai 100, teman-teman. Dan ini untuk ngebukanya gimana nih? Gue udah sempat nanya juga di part 1 ya. Cara ngebukanya gimana tuh, ya kan? Apakah ada misi-misi, apakah tinggal main aja ya kan, kombinasikan untuk membuat kupon, kombinasikan. Oke, meningkatkan BP. Oh, meningkatkan BP ya, kayak ini kayak dapatkan peti yang sesuai secara gratis. Wah, peti apa nih, coba kita buka teman-teman. Oh, dalam petinya ini teman-teman tuh. Oke, ini permanen kan. Wah, ada yang trialnya, nggak demen banget gue. Kita bisa buka nih gratis teman-teman, karena gue punya kuponnya itu barusan. Yuk kita pakai yuk. Bismillah, mudah-mudahan dapat skin permanen. Ada cutscene-nya. Wow. Oke. Kita lihat dulu ya. Ya elah, dapetnya baju trial pak. Pak. Ya udahlah ya. Inventaris apa lagi nih? Kok ada notif lagi? Oh, baju yang tadi. Ngapain? Males gue. Ada kupon gitu lagi nggak? Coba kita lihat. Ini meningkatkan EXP, ini nggak bisa dikombinasikan, ini buat ganti nama teman-teman. Ini nggak, belum bisa jadiin kupon. Nah ini nih, dapat peti gratis lagi. Yuk kita buka-buka dulu yuk. Oke, gue punya dua nih, bismillahirrahmanirrahim. Ini kita lewatin aja karena udah kita lihat. Dapat sepatu permanen, alhamdulillah, ya Allah. Dih, apa nih? Kumpulkan. Apaan tuh teman-teman? Oh, ngebukanya begitu. Kita ngebuka-buka peti barusan juga bisa ngebuka ininya ternyata tuh. Jadi keempat sekarang gua. Barusan kan ketiga tuh. Yang di Royal Pass ininya ya, teman-teman. Oke. Kita buka lagi satu lagi. Tadi kita punya kuponnya kan? Mana sih? Ini ya. Dapatkan peti gratis. Oke, gunakan. Nah, ini hadiah-hadiahnya ya, teman-teman. Nanti kita lihat-lihatnya nanti. Kita masuk ke shopnya biar pada keluar semua. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Kita lewatin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Fragment begituan. Langsung lemes gitu loh. Ya. ada lagi nggak? Ya, nggak ada lagi teman-teman. Ini apaan sih? Item event? Nggak tahu lah. Oke, kita langsung aja ke shopnya teman-teman. Karena bakal lama nih kayaknya video nih. Karena gue tipe orang yang ngeliatin sedetail-sedetail. Detail-detail kecilnya itu gue perhatiin gitu loh. Nah, ini lagi ada event begini. Macan-macanan ya. Cuman gue kurang demen karena badannya gede banget sementara gue kurus. Nah, ini tema-tema apa tuh yang suka di sekolah, eskul sekolah apa tuh namanya teman-teman? Aduh, padahal gue dulu pas SMP eskulinian gitu loh, pas kibra ya kan, kayak pas kibra serba-serbi. Ini item-item lah ya teman-temannya tuh, dapetin senjata ini bisa dapat trial, dapat permanen. Tuh ya, item-item fragmentnya. Oke, ini beli-belinya juga kalian perhatiin tuh. Pakai UC atau bisa juga pakai nih kayak ini, pakai fragment baju 100 tuh, macam-macam ya, teman-teman. Ini kalau setahu gua avatar. Nah, kan benar avatar. Kalau avatar sih gua lebih suka pakai foto gua sendiri ya. Tuh avatar, ini frame.
bingkainya, teman-teman, gitu. Ini unggulan tadi udah ya. Ini unggulan tuh kayak event-event gitu, teman-teman. Serba-serbi ini yang box yang tadi, ini kado apa nih? Oh, ini kayak bundle gitu ya. 41.000. Oke. Okay. Terus bawahnya lagi BP, ini adalah barang-barang atau item-item yang bisa kita beli pakai BP. BP itu bisa didapetin ibaratkan secara gratis, tinggal kita main gamenya, cari misi-misinya gitu, teman-teman. Nah, ini kita lihat ada avatar ini. April Mop, ya kan, tema Joker yang serem, bagus sih. Tema badut yang serem. Ini bagus, gue suka juga. Tapi seperti yang gue bilang tadi, gue kalau avatar lebih suka pakai foto gue sendiri. Nah, ini gue celananya suka. Celana jogger-jogger begini, gue suka. Ini celana, sepatunya ya, teman-teman ya. Ini kita lihat satu-satu ya. Ya kan. Jadi yang gak main PUBG bisa tahu juga. Nah, ini gue sepatunya suka juga. Jadi celana ini sama sepatu ini gue suka. Ini enggak, nope. Ini enggak sih. Tuh detail-detailnya ya. Ini secara cepat aja ya, teman-teman ya. Karena pasti lama nih, karena banyak banget ya kan. Ini agak kurang nih. Padahal bagus, ada headphone-nya di leher. Ini oke sih, gue suka. Kupluk gitu ya kan. Benny. Ini juga bagus, tapi gue jersey Lekmong gitu agak kurang suka. Ini bagus di bagian leher aja nih, ada headphone-nya ya kan. Ini buat di tas, teman-teman. Bagus. Ini kurang sih. Ini juga gue kurang suka ya kan. Ini kurang juga. Ini juga kurang nih, tema-tema Arabian gitu ya, teman-teman. Yoi, kurang. Ini ada sendal juga. Anak-anak Free Fire nih. Bagus nih sendal, gue suka. Ini enggak sih. Ini oke, oke. Gue suka, cuman yang biru agak kurang. Ini tema-tema Arabian lagi, bajunya. Ini topi bebek ya kan. Ini gue suka sih. Bagus, lucu. Ini sepatu agak kurang. Ini gue suka. Lucu juga. Oh iya, untuk ngebelinya, ini teman-teman bisa lihat BP-nya tuh, 11.000 BP. Itu tuh yang trial, teman-teman. Kita pencet nih ya. Hup. Tuh, 7 hari lu mamam tuh, ya kan? Cuma dapat 7 hari. Kalau mau permanen kalian butuh BP 86.000. Aduh, ya kan? Gue cuma bisa geleng-geleng kepala deh. Ini kurang suka. Ini kurang suka. Ini versi gue ya, teman-teman ya. Gue bilang suka, kurang suka. Ini versi gue ya. Tiap orang kan beda-beda selera. Ini sekalian gue nunjukin buat yang pada gak main PUBG gitu loh, bahwa skin ini tuh ada di PUBG nih. Kayak gini bajunya, celananya gitu ya. Ini gue suka celananya. Ini oke lah. Walaupun rambut gue jadi gak kelihatan ya kan. Ini kurang. Kurang, terlalu rame banget. Kurang sepatunya. Ini ya, oke lah. Oke. Nah, ini oke lah. Tampan ya kan. Dan kalian perhatiin juga rambutnya tuh. Detail juga, gerak-gerak juga ya, teman-teman. Bagus, dan nggak terlalu nembus yang acak-acakan ke topi, ke baju ya, bagus. Keren, realistis. Ini celananya oke, gue suka. Ini agak kurang sih. Ya lumayan lah. Ini sepatunya, coba kita satuin sama celana. Oke, lumayan. Ini oke, lumayan, gue suka juga. Ini oke, parasutnya serem. Ini yang tema bebek ya. Oke, lucu, suka juga. Wadaw, masa iya mau perang pakai celana beginian? Udah kayak lu lagi tidur ya kan, tiba-tiba weh bangun perang gitu ya kan, langsung nyari senjata gitu loh. Pakai celana beginian, aduh, gak kurang sih, gak masuk akal gitu loh. Lu ya kayak yang gue bilang tadi, udah kayak lagi tidur lu langsung dibangunin ya kan. Wah, ada perang, bangun gitu ya kan. Masih pakai celana boxer begini. Ini sepatu agak kurang ya kan.
ini celana oke, gue suka. Ini enggak sih. Ini ya oke lah. Ini oke, ada bintang-bintangnya gitu, gue suka sih. Oke, lumayan lumayan. Cuman ini belakangnya apa sih, 7G ya? Maksudnya apa tuh? Nggak tahu gue. Ini celana ini, sepatu ini agak kurang sih. Kurang ya kan? Agak kurang teman-teman. Ini celana ini, lumayan lah. Ini tema pembalap, agak kurang sih. Senjata ya, pistol teman-teman. Lagi-lagi kalau mau beli itu kalian lihat 10.000 itu yang 7 hari doang ya, ingat. Jadi kalau mau beli hati-hati, lihat. Ini kurang, kurang suka. Ini ikan buntal, kepala ikan buntal. Oke. Ini mungkin namanya ketutupan sama facecam gue ya. Sorry ya teman-teman ya. Ini namanya kepala ikan buntal. Bagus, lucu, lumayan. Suka. Ya, ini oke lah. Ini Stellan Ranger gurun. Agak kurang, kurang. Ini juga agak kurang. Ini juga agak kurang. Tulisannya ready now, keren. Siap nggak lu sekarang? Asik ya kan, tapi agak kurang sih. Oke, kita lanjut lagi ke penukaran. Apa nih? Oh, ini pakai item yang fragment yang gambar baju ya, teman-teman ya. Ini ada scar di sini. Ini kalau beli langsung permanen nggak? Oh, langsung permanen, teman-teman. Scar emas ya. Scar L ya di sini ya, di PUBG namanya. Oke, ini shotgun ya. Oke, kayaknya panjang banget dah shotgunnya deh. Ya, emang shotgun panjang ini ya, yang isinya bisa 6 atau 8 peluru ya. Bukan yang 2 ini, teman-teman. Ini pancinya. Oh, ini panci bisa trial nih tuh, bisa 7 hari doang tuh. Hati-hati tuh kalau mau beli ya. Dilihat dulu ya kan. Oke, ini kalau skin-skin sih ya oke-oke aja sih gua. Skin-skin senjata mah. Soalnya nggak terlalu peduli juga gitu loh gue sama skin senjata. Wah, ini keren nih. Linggis tapi bunga ya kan. Mantep. Ya, kita lihat-lihat aja ya. Wah, ini keren nih. Lucu kayak nerf ya kan. Senjata mainan. Ini ya lumayan lah. Bunga. Aduh ya kan. Janganlah kalau yang cowok mah. Ini ya tembus teman-teman tuh bagian depannya ya. Jadi agak kurang sih kalau tembus begini. Tembusnya tuh nggak rapi maksudnya teman-teman. Agak kurang sih. Kalau di rambut yang gue pakai ini ya. Ini agak kurang. Wadaw, karakter gue jadi begini ya kan. Agak kurang. Ini kurang ya. Kurang, kurang. Ha. Kurang. Asik tapi cowboy ya, oke lah. Buat koleksi ya kan. Ya, oke lah. Ini agak kurang sih. Helm sporty. Kupluk eksplorator. Oke, kurang, kurang. Ini kurang. Kurang. Nah, ini oke lah. Lumayan. Ini kurang. Ini mungkin bakal keren kalau kita dandanin bajunya kayak tema-tema desa juga, teman-teman. Cuman gua agak kurang sih. Kurang. Oke lah, lumayan lah. Kurang. Kurang. Coba kita jauhin. Ya oke lah, lumayan. Kepala bola, oke. Lucu sih ini. Kalau mau buat lucu-lucuan ya lucu gitu loh. Ini agak kurang. Oh, ini keren, keren. Gue suka. Terus, oh ini kepala sheriff gitu ya. Agak kurang sih, agak kurang suka makainya gitu loh. Ini agak agak kurang sih. Ini ya lumayan lah ya. Ini oke lah.
Nah, tuh ini detail juga tuh. Rambutnya yang goyang ya bagian bawahnya gitu loh. Nggak ada yang tembus kalau gua goyangin. Ada tembus dikit sih tuh. Kalian perhatiin nggak? Tuh, ada yang nembus dikit. Di bagian belakang telinganya. Ada yang nembus dikit. Nah, ini gua keren nih, suka nih. Mantap. Okay, ini lumayan ganteng ya kan, tampan. Ya ada ini buat suster ini. Ini ada helm ini juga ya. Apa wrestler ya kan, pegulat Rey Mysterio. Keren keren. Buat koleksi mantap, gue suka. Landak pink mantap, suka gue. Gokil ya kan. Ini agak kurang warnanya. Baret ya kan, kayak ini drakor-drakor nih, ada yang temanya ini kan, drama Korea, temanya prajurit-prajurit gitu setahu gue deh. Oke, mayan lah. Mantap, keren. Coba kita ilangin baretnya. Gokil, mantap sih, suka gue. Masker gambarnya kurang suka. Nah ini mantap nih, gambarnya. Mantap. Ini ya lumayan lah ya. Ini agak kurang sih. Ini lucu. Oke, suka gue. Ini tem ini gambar loreng army tentara ya kamu ya. Oke, gue suka. Kumis ini lucu sih. Suka gue. Buat lucu-lucuan mantep. Ini oke, serem. Oh, ini keren, mantep. Oke, mantep. Ini mantep juga, serem. Suka gue. Ini kurang. Ini ya lumayan lah. Walaupun serem tapi lumayan lah. Ini oke, lumayan. Wah, jubah nih teman-teman. Yang suka kot jubah begini ya. Kalau gue sih agak kurang sih. Oke. Ini ternyata banyak pakaian cewek yang bisa dipakai ke cowok juga ya di sini ya. Ini agak kurang. Tema apa nih? Oh, tema pegulat. Tapi kok kayak buat cewek ini mah ya. Masa kayak pakai BH begitu? Tuh kan. Buat cewek kan? Tuh, masa iya buat cewek ini, teman-teman. Ya udah nggak apa-apa, kita lihat aja ya. Eh, kita ganti karakter dulu deh. Nah, ini buat cewek ya. Jadi, ini takut pasti ada yang nonton cewek kan. Barangkali pengen mainin PUBG ya kan, pengen tahu dulu skinnya kan nih. Nih udah gue ganti karakternya ke cewek ya. Kita ilangin deh mukanya. Nah, tuh. Nah, jadi begini ya, teman-teman nih yang cewek. Tuh. Tuh ya kan, tema Hawaii-Hawaii ya kan. Hawaii enggak tuh. Ini tema tenis. Oke, tuh. Cakep, lumayan. Ih, ini lucu sih. Lucu nih, gue suka nih, ya kan. Ini bisa dipakein ke cowok juga loh, teman-teman. Hup. Sweater gue suka sih, warna pink, lucu ya kan. Cuman bawahannya nggak bisa dipisah. Aduh, udah ganti aja ke cewek lah. Nah ini udah mulai ke cowok lagi ya. Kita ubah, teman-teman, ke cowok. Ini rojok. Apaan rojok? Kayaknya nama peta, nama map di PUBG ya, rojok ya. Coba komen di bawah, teman-teman. Keren sih modelnya, cuman rojok gue nggak tahu itu apa artinya. Kurang. Itu kan udah 20 menit lebih kan. Aduh, pasti lama kalau ngelihat shop-shop begini, teman-teman. Karena gue memerhatikan satu-satu dan detailnya gue bahas gitu loh. Kurang. Ini oke. Stalan Harvest, oke, mantap, lumayan lah. Aduh, mulai ke cewek lagi nih, kita ganti biar nggak aneh. Seksi banget ya kan. Oke, ini udah mulai ke cowok nih. Ini pakaian cowok juga berarti tuh, bisa dipakai buat cewek, teman-teman tuh. Cuman kita ganti aja ke cowok karena gue pakainya cowok ya kan. Tapi kok ini kemeja buat cewek apa? Agak kurang ya gue pakai ke cowok ya. Tapi oke sih, mungkin karena celananya aja, celana pendek begini ya kan. Ini oke juga, lumayan.
Ini agak mirip-mirip jaket Dilan ya kan kerahnya. Agak beda ya kan. Lumayan lah. Walaupun terlalu atas banget menurut gue. Ini kurang. Kurang. Lumayan. Ini kurang. Baju panjang Audai. Ini kayak orang-orang kungfu gitu gak sih? Atau yang pengen masak gitu ya? Coba kita ubah ke cewek nih. Oh, jadi gitu ya teman-teman nih yang cewek nih. Atau mungkin yang cowok tapi suka pakai karakter cewek ya kan. Ini agak kurang. Wow, rock biker ya kan. Suka lah ya kan. Mantep. Apalagi bagian rompinya. Aduh, coba kalau tangan panjang. Celananya lebih disimpelin lagi ya kan. Aduh, sayang sekali. Tapi gue suka lah. Ini oke lah, lumayan. Ini agak kurang, apalagi terang banget ya kan. Waduh, ini udah 20 menit lebih, apa gue pisah ya, gue jadiin 2 part ya. Ini oke lah, lumayan. Tema hoki. Ini buat cewek teman-teman. Cuman versi gue tikpangnya. Oke, mantep. Suka. One star, kan ini tema-tema koki ini ya. Kita ubah lagi ke cowok. Ya, enggak sih, agak kurang. Enggak masuk akal aja ya.